Salam sehat, salam tangguh. Saya Kris Chantra, Ketua dari Sahabat Indonesia Maju. Makna kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini bagi Sahabat Indonesia Maju adalah sebuah perjuangan kemerdekaan, sebuah perjuangan bagi para nakes, perjuangan bagi kita semua yang bertahan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kita tahu semua bahwa pandemi COVID ini bukan hanya melanda Indonesia, tapi juga melanda seluruh dunia. Indonesia tidak terlepas. Dan puji Tuhan, kita sebagai satu bangsa yang kuat bisa bersama-sama menghadapi pandemi ini. Dan kita yakin pandemi COVID ini akan berlalu. Harapan dari Sahabat Indonesia Maju, kami berharap bahwa kami bisa memberi sumbangsih bagi bangsa ini. Sampai saat ini, puji Tuhan, SIMA terus bergerak untuk membantu pandemi ini. Kami bergerak, kami turun ke bawah, kami bersama-sama, kami memberi bantuan kepada yang isoman, kami membantu warga yang terdampak, dan sampai saat ini SIMA terus bergerak. Dan saya sebagai ketua berharap bahwa Sahabat Indonesia Maju ini dapat terus memberi sebuah harapan untuk kawan-kawan atau sahabat kita di luar yang membutuhkan urunan tangan kita. Dan saya sebagai ketua berharap juga bahwa Sahabat Indonesia Maju ini dapat menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lainnya agar mau bersama-sama kita mengatasi, kita bergotong royong mengatasi pandemi ini. Pandemi ini tidak bisa dihadapi sendiri. Kita harus bergotong royong. Kami percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Amin. Sahabat Indonesia Maju mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga bangsa Indonesia selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu bisa menjadi bangsa yang besar. Kami percaya Indonesia akan bebas dari pandemi COVID ini. Amin. Merdeka!